Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Berbagi informasi terkini. Saya bacakan dari media online Indo.tv dengan judul Demo saat Jokowi ulang tahun ke-61 tahun, massa mahasiswa dicegat polisi, dilarang dekati istana. Massa mahasiswa dari Aliansi Nasional Reformasi KUHP menggelar unjuk rasa saat Presiden Jokowi berulang tahun dihadang aparat kepolisian di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa 21 Juni 2022. Mereka tidak diperbolehkan berunjuk rasa di ruas jalan Merdeka Barat yang mengarah ke Istana Negara. Pantauan suara.com. Massa aksi yang berasal dari Universitas Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dan elemen masyarakat lainnya tiba di kawasan Patung Kuda atau di depan pintu masuk Tugu Monas sekitar pukul 14.27 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya mereka menggelar long march dari IRTI Monas, namun saat berusaha menuju ke dekat patung kuda yang menuju ke arah Istana Negara, puluhan aparat kepolisian melakukan penghadangan. Massa mahasiswa dari Aliansi Nasional Reformasi KWV dihadang polisi saat mendekati Istana Negara. Bahkan sempat terjadi dorong-dorongan antara massa dengan kepolisian yang mengakibatkan seorang perempuan pengunjuk rasa terjatuh. Akhirnya, massa unjuk rasa tidak bisa menggelar aksi di ruas jalan Merdeka Barat. Mereka diarahkan ke depan halaman gerbang masuk kawasan Monas. Seperti diketahui, unjuk rasa yang digelar massa Aliansi Nasional Reformasi KUHP bertepatan dengan hari ulang tahun Presiden Jokowi ke-61. Unjuk rasa yang mereka gelar dengan judul Hadiah Ulang Tahun Presiden Jokowi, Somasi RKUHP. Dalam unjuk rasanya, mereka menyampaikan sejumlah tuntutannya, yakni mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draft terbaru RKUHP dalam waktu dekat. Kemudian menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP. Ketiga, mereka mengancam akan melakukan unjuk rasa yang lebih besar jika tuntutannya tak dipenuhi. Artikel asli Suara. Demikian informasi yang berkembang dari Jakarta, saudaraku. Silakan bagi sahabatku yang ingin memberikan komentar di kolom video ini, selalu saya berpesan, hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian, maupun merendahkan. Bagikan videonya, terima kasih. Sekali berudara bersama MPS, NKRI harga mati, merdeka.